kita lagi petik buah wasabi ya. Nih guys, nih. Nah. Nih. Enak guys. Lebat banget nih ini. Klengkeng Kerawang. Klengkeng Kerawang katanya. Wah. Ini purai guys, purai. Purai guys, purai. Ini pohonnya udah tua nih, udah ratusan tahun tuh akarnya. Dipastikan, Dek. Akarnya, aduh, mantap nih kalau di bonsai. Ini pohonnya udah besar sekali. Coba Mang Salim lihat. Nih guys. Ini ya, buah wasabi. Ini banyak nih. Wih, mantep nih. Coba dicobain, Mas Salim. Cobain. Cobain guys. Nih. Review. Nah, ini, blur. Jangan nih. Terlalu dekat. Nah, itu buahnya seperti ini, itu. Manis guys. Nah. Cuman ada asamnya banyak. Gimana? Asam berarti dong. Berarti asam. Harus siaran gak ya nanya nih. Ini buahnya kayak lengkeng ya, tapi ujungnya ada kayak tanduk nih deh. Mantap. Ini ada Mang Ana yang punya wilayah. Aduh. Udah. Itu. Mau ini tanya yang kalau dia gede. Ah, kudu pakai kresek tuh mah. Marurag. Mubadir. Oh, ini kan saku kan we. Di sokonya. Di ujek. Enak aja pakai sambal, pakai gula. Tak gelasin. Gimana? Iya mah gar karo. Dirujak. Dirujak. Dibin. Pakai nan. Gula sambal. Pakai gula sambal, mantap. Rujak. Hah? Wasabi. Salah terus sama Johan. Wasabi, guys. Nah, berarti nama tempat yang apa? Nama di Kerawang, yang guys. Ada kosambi-kosambi itu berarti awalnya dari pohon kosambi. Berarti ini nih, pohonnya seperti ini. Ini besar sekali. Udah berapa ranggai? Udah cukup. Ini cepengan sawah deh, kalau basi rumah. Udah. Oh, siang. Ini review nih. Ya review nih. Pak Belit. Nah. Oke ya, kita cukup. Nah. Oke, nanti kita foto dengan orang ngobasi rumah. Nanti kita makan ya. Buahnya. Buat dirujak. Oke. Sampai di sini. Kita ketemu di video berikutnya.